تفضل استاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya sepakat dengan penanya-penanya sebelumnya bahwa tidak ada pengajian dalam acara ini. Semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Pertama yang mau saya tanyakan adalah, saya admin generasi muda NU Sumatera Utara. Saya Aswaja NU Center Sumatera Utara. Saya Ansor dan Banser Sumatera Utara. Apa yang dituduhkan kepada Banser, Ansor, generasi muda NU, Islam Nusantara, saya rasa semuanya kosong. Kenapa? Terlebih-lebih kasus Mamah Dede menganggap sesat Islam Nusantara. Kalau kita menganggap bahwa Indonesia hari ini masih punya ulama, kita punya ulama banyak. Saya alumni Jember, murid dari Kiai Haji Idrus Ramli. 3 tahun tinggal di rumah beliau, jadi supir beliau. Saya yakin Gus Nur kenal dengan Kiai Idrus Ramli. Saya murid beliau. Saya jadi supir beliau 4 tahun saya di sana. 3 tahun saya di sana. Mengenai Islam Nusantara, agaknya perlu diklarifikasi. Bahwa Islam Nusantara itu, ya maklum yang saya dengar Gus Nur ini nggak pandai baca kitab. Ya, Gus. Ya, enggak udah. Lanjutin aja biar kita klarifikasi, biar kita klarifikasi. Biar kita klarifikasi. Ada pesan kepada jamaah. Kami berharap biarkan dulu abang ini untuk menyelesaikan, ya kan? Kemudian nanti biar dijawab sama Gus Nur. Setuju ya? Setuju? Nah, jadi kita biarkan beliau memberikan pertanyaannya sampai nanti kiai kita menjawab. Mungkin demikian. Sepakat semua? Sepakat? Takbir. Pertanyaannya langsung. Iya sih, saya tanya. Kita punya ulama banyak, ada Kiai Afifuddin, ada Kiai Mimun Zubair. Ulama-ulama sepuh luar biasa. Beliau nyantri di Makkah, nyantri di Mesir, nyantri di Maroko, nyantri di luar biasa di mana-mana. Guru-gurunya juga luar biasa. Ada yang muridnya Habib Alwi Al-Maliki. Ada yang muridnya Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Banyak murid-muridnya. Kalau berbicara Islam Nusantara, iya ini saya mau tanya. Ya Islam Nusantara itu kan kalau dari segi ilmu nahu itu bentuknya adalah mudhaf-mudhafun ilaih. Artinya Islam di Nusantara. Islam di Nusantara ini memang berbeda dengan Islam yang di luar. Kalau di sini ada beduk, di Mekah nggak ada beduk. Kalau di sini, ya ini mau saya tanya, sebentar loh. Iya. Pertanyaannya sudah? Ya bentar belum, santai-santai mas. Santai. Dingin, kan dingin. Dingin. Kan dingin ya. Kan dingin gitu ya. Ya, belum. Sini. Saudara, mas, diam. Jangan. Bawa sini. Bawa sini orangnya, bawa sini. Bawa sini. Sini. Sini, bawa sini. Bawa sini. Oke, stop. Oke. Udah. Kalau saya lihat dari matanya antum emosi. Saya emosi. Dengar dulu. Oh ya sudah, baik. Ya sudah, nggak apa-apa. Biar dijelaskan. Biar dijelaskan. Jangan pergi, dijelaskan dulu. Ya sudah, mas, perhatikan satu langsung tanya, apa tanyanya? Langsung tanya terus. Saya minta kaidah usul fikih dari para ulama, kaidah mana yang menyalahkan istilah Islam Nusantara? Udah cuman itu. Udah. Sana bergerak. Sana. Enggak apa-apa. Udah biar sakit. Jangan. Udah, sana.
sembelih. Jangan jangan pergi biar dia dengar. Udah, deh, aman. Netral. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sudah, saudaraku, saya jawab pertanyaannya. Assalamualaikum kepada seluruh saudara-saudara kami. Mari kita tertib yang berdiri, kami harapkan dengan amat sangat untuk sama-sama kita duduk dulu, yuk. Kita duduk dulu, setuju untuk duduk. Ayo, duduk dulu kita. Sebelum dijawab sama guru kita, duduk dulu kita. Hanya ada satu orang yang berdiri, yaitu guru kita dan juga tim pengamanan. Udah, kita duduk semua, termasuk juga saya. Setuju? Udah, ayo, duduk. Oh iya. Oke, saudaraku. Saya tarik beberapa poin. Poin pertama, tadi beliau sempat nyeletik sedikit. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Saya dapat hidayah ketika saya sudah punya anak, masih umur 2 tahun, lapar-laparnya, haus-hausnya, nggak punya uang. Saya dapat hidayah ketika sudah nikah. Masalah mondok gak mondok itu takdir mubrom saya. Kalau saya boleh milih, ya Allah, lahirkan aku jadi anaknya Zainuddin MZ. Kalau boleh milih. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya gak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gundul, kitab itu, saya gak ngerti. Emang gue pikirin. Yang penting saya bermanfaat untuk orang lain. Di pondok pesantren saya ada orang yang hafal kitab kuning tak gaji. Saya tidak bisa kitab kuning, tapi bisa ngasih makan orang yang bisa kitab kuning. Ya, itu yang pertama. Saya tidak pernah mondok. Dan ini bukan saya sembunyikan. Semua buku saya, semua YouTube saya sudah ini maling, ini mantan maling. Sudah, mau apa? Kalau nggak terima protes sama Allah sana. Nah yang kedua, Islam Nusantara, diakui atau tidak, suka tidak atau bagaimanapun juga, Islam Nusantara baru ada dan lahir di rezim ini. Sebelum ini enggak ada. Oke mas, enggak usah pakai dalil-dalil yang fikih-fikih, saya cukup dalil akliah saja. Anda setuju enggak Islam Nusantara? Sudah, ini dalilnya. Enggak usah pakai dalil fikih. Saya enggak ngerti dalilnya. Saya enggak ngerti Al-Qur'annya. Sudah. Ayo. Sabar. Sabar. Assalamualaikum. Sekali lagi ikhwah, sekali lagi, jika ada yang melakukan provokasi berarti dia kecebong. Sudah? Jadi kalau Anda tidak mau kita katakan kecebong, jangan provokasi. Biarkan teman kita nyampaikan aspirasinya. Sudah? Kita sama-sama muslim, kita lanjutkan lagi. Ayo. Anda setuju enggak Islam Nusantara? Ini sudah dalil, ini namanya dalil akliyah, dalil ini namanya dalil kearifan lokal.
dalil perasaan. Belum selesai saya jawab. Ya, ya. Takbir. Ya, jadi mau enggak mau ya, ini Pak Polisi semua yang hadir, Anda akui atau tidak, Islam Nusantara itu pro kontra dan polemik. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Biasa itu, wajar. Karena menurut saya Islam Nusantara itu enggak ada. Aneh-aneh. Adzan di gereja, solawatan di gereja. Ya, terus masalah akun generasi muda NU tadi, ternyata beliau adminnya, ngaku adminnya. Silahkan dicek sendiri akun generasi muda NU itu. 20 daftar Ustadz Radikal dan Wahabi, Tengku Zulkarnain, Bakhtiar Nasir, Felix Siu, Gus Nur. Ada jejak digitalnya. Ya sudah, enggak apa-apa. Ayo kita hitung. Tadi dapat berapa tadi? Belum ya? Ya kalau Anda misalkan mau milih Islam Nusantara ya enggak apa-apa, silakan. Ini pengajian paling seru ini. Nanti viral di media sosial ini. Ya sudah, ayo ini yang berdiri duduk biar enggak tegang ya. Biar enggak tegang. Ya. Islam itu ya Islam rahmatan lil alamin. Ya seperti itu sudah. Antum menjawab Islam Nusantara. Ah, nih. Saya setuju dengan menusantarakan Islam. Betul? Dari Aceh sampai Raja Ampat Papua menusantarakan Islam. Itu yang saya setuju. Tapi Islam Nusantara hari ini kalau saya campur sama istri saya, kemudian saya nggak mandi wajib, boleh nggak masuk masjid? Ini ada orang masuk masjid bukan seakidah sama kita. Apakah itu Islam Nusantara? Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-hadirun, mudah-mudahan insyaallah acara ini barokah. Ya, acara ini menunjukkan fa'aminu billahi war rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Surah At-Taghabun. Di hari Jumat ini dinampakkan mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan habis hitung infak, mudah-mudahan acara ini kita akhiri dan kemudian kita sholat berjamaah asar insya Allah. Jadi kita tertib, jangan terpancing. Kita sudah orang-orang yang bukan akal dungu, tapi kita siddiq, tabligh, amanah, fatona. Sikit aja kita buat rusuh, hancur semuanya. Paham? Ya? Saya emosi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ustadz Gus Nur kita undang di sini. Betul? Bukan dihina. Gak boleh nunjuk-nunjuk gini sama ulama. Itu kaji kita sama mu'alim-mu'alim dulu. Ya? Kita marah, orang berilmu kita hinakan. Kau bahasa Medan, ku letup kau nanti. Jadi insya Allah habis acara ini selesai, kita berjamaah,
Ingat, orang munafik nggak bisa asar berjamaah. Ya, orang munafik nggak bisa asar berjamaah. Jogja Gus Nur, Islam Nusantara tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kan memang begini, Bu. Saya ini kan NU, ya lahir di Jawa, otomatis NU lah. Darah saya ini NU. Kan sebelum ada rezim ini NU baik-baik saja sebenarnya. Ndak ada banser joget, celananya melorot-melorot. Ndak ada yang bubar-bubarkan pengajian. Khitoh dulu. Ya, samalah di polisi juga ada oknum, ada polisi baik, ada polisi oknum, ustadz juga ustadz oknum, ustadz baik, banser juga ada oknum, ada yang lurus, jangan-jangan tadi oknum mungkin, wallahualam bisawab, ya, oke, enggak apa-apa, jadi memang ya seperti itulah.